Laluan LRT Ampang dan Seri Petaling ataupun Sentul Timur, anda kena tekan yang ini ya. Pilih lokasi anda, contoh macam anda nak pergi ke Titiwangsa, PWTC ataupun Sentul, Bukit Jalil, and then Badan Sisi Selatan. Contoh anda nak naik bas kan, boleh tekan dekat sini dan bayar harga RM4.10. Kalau anda ada ramai-ramai, tambahlah. Jadi macam saya hari ni, saya menggunakan Tashengo dan ada day pass, lebih jimat lah. So pastikan anda gunakan Tashengo tau. Tashengo ni tak semestinya Tashengo, IC anda adalah Tashengo juga. So kalau anda nak aktifkan day pass, just pergi dekat kaunter, aktifkan dengan harga RM5 sahaja. Staff ni memang friendly, memang dia akan tolong kita lah. Sekarang kita akan masuk dulu. Untuk merancang perjalanan anda, anda boleh tengok dekat train Lembah Kelang. Lembah Kelang ada macam-macam tau. Ada KTM, ada LRT, MRT dan KLIA Express untuk ke KLIA. Dia punya center dia adalah KL Central. Macam saya sekarang ni, Sentul Timur pergi ke ni dia Putra Heights. So Putra Heights ada dua LRT lah. Satu ke Gombak, satu lagi ke Ampang dan Sentul Timur ataupun Seri Petaling. Dia pergi all the way. So kalau anda nak tukar train ke Ampang, anda boleh pergi ke Chan Sao Ling. Chan Sao Ling ni, and then boleh pergi ke Ampang. Tapi hari ni saya akan pergi ke Bandar Tanjung Selatan dan adalah beberapa tempat. Untuk Ampang saya tak pergilah sebab tak ada apa sangat, dan untuk Timur pun saya tak pergi jugalah. Okay, untuk Titiwangsa ni, anda boleh pergi ke sini dan menggunakan Grab untuk pergi ke Tasik Titiwangsa. Dekat sikit lah. Dan dekat Titiwangsa ni juga, dia ada monorail tau. Dia ada boleh transit dan akan datang ada MRT station juga. So anda boleh tukar dekat situ. So tak buang masa, jom kita jalan dulu. Jadi daripada Putra Heights juga, anda boleh pergi ke Puchong, nak pergi ke IOI Puchong Jaya, Bandar Kinara, serta Seri Petaling. Ini TBS Bukit Jalil, nak pergi stadium boleh. Ceras, Udu, Masjid Jamek. Masjid Jamek pun best juga. Sultan Ismail, Bandaraya. Bandaraya anda boleh pergi ke Sobo dan PWTC dan seterusnya lah. Jom kita tunggu stesen, train dia dulu dekat stesen ni. So ni adalah dia punya stesen dia, memang nice. Waktu dia buat stesen ni, masa saya masih belajar lagi, jadi agak dah lama jugalah train stesen ni. So train ada lagi 1 minit, 1 minit untuk sampai. Itu dia tulisan dia. Alright, train pun dah nak sampai dah. Itu train dia. Dari sebelah sana adalah train untuk pergi ke Gombak. Jangan confuse sebab train ni berbeza sikit, tapi dia punya design dia lain. Kalau yang ni, bentuk dia agak square sedikit. Dan dia ada driver, ada pilot dia lah. Pilot dia yang drive train ni. Alright, dah sampai dah. Ini adalah dia punya dalam train LRT dia. Okay,
so daripada Putra Heights tadi, anda boleh pergi ke ROI Pucung Jaya. ROI tu ada mall, and then next sampai ke Bukit Jalil. Bukit Jalil adalah stadium, dan yang ni paling top sekali lah bandar Tasik Selatan, iaitu TBS, Terminal Bus Terpadu Selatan. Anda boleh gunakan KLIA Transit dan KTM juga untuk pergi ke sini. Sini ada bus station yang besar lah, nak pergi ke Pantai Timur, Selatan dan Utara. Dan sebelah sini pula Chan Sao Lee untuk anda transit ke Ampang, and then Hulu, Putra Hai pula Hang Tua untuk pergi ke monorail dan LRT lagi lain lah, Ampang punya. And then pergi Masjid Jamek untuk LRT Kelana Jaya, intercept dekat situ. PWTC Sultan Ismail, Bandaraya. Bandaraya ni anda boleh pergi ke Sobo, Jalanta dan macam-macam tempat lagi. Dan last sekali, tempat yang paling best adalah Titi Wangsa. Titi Wangsa ni ada tasik yang besar. Jadi jika anda stop dengan Titi Wangsa ni, anda boleh menggunakan Grab untuk pergi ke Titi Wangsa. Jika anda jalan agak berbahaya sikit sebab dia punya laluan dia agak banyak kereta lah, jalan besar. So tanpa memuasa, kita akan first kali akan stop di IOI Pucung Jaya. Jom. Okey, untuk perjalanan LRT ini, dia akan boleh pergi ke Ampang, Seri Petaling, and then Setul Timur. And then kalau anda nak pergi ke Pucung, anda nak jalan-jalan ke area sini pun boleh juga menggunakan LRT Seri Petaling. And then apa lagi ya? Okey, so kalau anda nak pergi ke Bukit Jalil Stadium tu kan, anda boleh menggunakan LRT ni juga. Terus kalau anda nak pergi ke Bukit Bintang, Bukit Bintang pun boleh, tapi kena jalan jauh sikit lah sebab train dia agak ke belakang. And then anda boleh pergi ke Titi Wangsa, serta pergi ke Sogo dan jalan Tengku Abdul Rahman lah, jalan Ta. Tapi first kali ni kita akan pergi ke IOI Pucung Jaya dulu. Ada situ ada mall, agak besar juga. Saya dah lama tak pergi sebab last time pergi pun waktu kecil. Memang mall tu kecil je, saya dah besar, dia pun dah besar juga. Jadi sekarang dah sampai IOI Pucung Jaya. Kita akan first stop dulu dekat sini dan tunjuklah cara-cara untuk pergi ke IOI Mall sana tu. Selain mall, anda boleh juga pergi ke pusat dagangan IOI in case anda ada business ke, anda nak pergi Telco Red One ke. Situ pun dia ada center dia, boleh pergi ke sana. Jom kita keluar dulu. Jadi ni adalah stesen untuk IOI Pucung Jaya. Anda kena turun sini dulu and then jalan kaki sedikit sampai ke IOI Mall. Sebelum tu kita jalan-jalan dulu lah. Cuaca dah start panas dah. Nak simpan sweater dulu dalam beg, kalau tak nanti berpeluh. Satu hal lah. Ini contoh saya menggunakan day pass. Free sahaja tau. Tak adalah free, sebenarnya bayar RM5 je, tapi basically lebih jimat, jauh jimat dia. Okey, cuaca sekarang memang panas sikit, tapi tak apa. Demi anda semua, saya boleh berjalan kaki sampai ke IOI Mall dan tunjuk cara-cara untuk ke sana tu. Basically simple je, jalan kaki dah sampai dah, 5 minit lah. Jom kita jalan dulu dan tengok. Alright, dah sampai dah dekat IOI Mall. Cuaca memang agak panas sedikit, tapi masih berangin lagi. Jadi perjalanan daripada train station sampai ke IOI Mall makan masa dalam 3 ke 5 minit. Depends kepada anda punya cara jalan lah. Kalau macam saya jalan memang perlahan je, macam siput, sampai dalam 7 minit lah.
Asal IOI ni memang dah lama dah, sejak saya kecil lagi. Tapi sekarang dah besar gedabak dah. Dan dulu kalau nak pergi ke IOI Mall, either guna kereta, taksi ataupun bas saja. Bas pun tak ada, bas RPKL time tu. Ada bas metro, ada bas apa lagi eh, SJ ha. Lama dah bas lama. Tapi sekarang lebih mudah sebab ada LRT Sri Petaling untuk pergi ke IOI Mall. Besar betul dia punya mall lah. Dengan kesutukan masa sekarang ni, jadi daripada IOI Mall kita akan langsung straight pergi ke KL dulu untuk lunch. Kemudian daripada KL saya akan berpatah balik pergi ke Bukit Jalil Stadium. Dan seterusnya adalah Bandar TBS, Bandar Tasik Selatan, dan dia punya terminal bus sepadu selatan dia. So kalau anda berminat nak naik train tu, jangan lupa, boleh cuba Lembah Kelang ni ada pelbagai train daripada LRT, MRT, monorail serta komuter sendiri. Kalau anda nak pergi jalan-jalan KL tu, gunakan LRT dan day pass RM5 tu, lebih jimat dan lagi berbaloi.